Gimana nih? Kalau kamu nggak bisa tidur, kamu tidur di sofa aja boleh loh. Dim, udah, nggak apa-apa. Aku di sini aja. Udah, Pran. Aku nggak enak sama kamu. Udah, nggak apa-apa kamu aja tidur di sofa. Sana, Pran. Ya udah deh. Dim. Ini kan kasurku ya. Oh, iya toh. Iya. Dim. Tunggu bentar deh. Aku tuh baru ingat. Apa? Kalau kasur di kamar ibuku itu lebih besar daripada kasur di kamarku. Harusnya kita yang tidur di sana. Hah? Karena kasurnya muat buat kita, bukan buat sapi. Dim. Kok malah ketawa tuh? Aku itu keinget waktu pertama kali kita ketemu itu loh. Kalau dipikir-pikir lagi, kita itu kan pertama kali ketemu di gunung loh. Lah kok sekarang bisa kerja bareng sehari-hari, ngabisin waktu sibuk bareng loh. Oh, itu kan kebetulan aja karena kamu tuh temunya sapi, Dim. Ya, terus kebetulannya lagi, kamu itu kan jago branding. Nah, jadinya kan pas toh, Dim. Ya, gimana ya, Bran? Kalau aku itu orangnya nggak percaya sama kebetulan, kok. Lah kok gitu? Ya, aku yakin kalau pertemuan ini tuh udah diatur oleh kebaikan. Maksudnya gimana tadi? Aplikasi yang mau kamu bikin itu kan niatnya baik. Sapi juga orangnya baik. Buktinya dia mau bantuin kamu kan? Ya meskipun dengan cara yang seperti itu kan, tapi tetap aja dia mau bantu toh. Dan juga saya juga dari dulu kerjanya juga baik-baik aja sih. Oh. Aduh, Dim. Kamu itu orangnya memang baik dari dulu, dari pertama kali kita ketemu. Apalagi yang paling penting itu kamu sabar, Dim. Kamu tahu sendiri kan aku sama sapi itu sering banget berantem. Kayak kucing dan ayam. Kucing sama anjing. Nah, itu. Sapi itu emang kayak gitu orangnya, Bran. Wih. Dari zaman sekolah itu emang udah tomboy banget. Jadi ya kita sebagai temannya ya emang harus benar-benar sabar kalau ngadepin dia. Lagian itu ya, Pran. Sapi itu kalau diajak debat, waduh, nggak bakal ada orang yang menang. Dia itu selalu punya cara untuk memenangkan perdebatan itu. Aku aja nggak pernah loh menang debat sama dia. Apalagi kamu. Lalu dia itu waktu sekolah juga sering ikut kompetisi-kompetisi debat. Wah, dia selalu juara. Bahkan sampai tingkat nasional lho, Pran. Ah, ditinggal tidur tuh lho. Pran, materi presentasi kita kan bentar lagi selesai. Kayaknya kita mesti cepat-cepat bahas soal nama deh. Sebenarnya apa tuh yang membuat kamu bingung itu? Yang bikin kamu bingung? Aku itu sebenarnya bingungnya tuh, jadi gini loh, Din. Nama aplikasi kita itu harus spesial namanya. Nah, di satu sisi, aku juga pengen nama itu nanti bisa mewakili filosofi dari aplikasinya yang selalu kita bawa selama ini. Ya iya sih. Tapi kan, masa yuk kamu nggak punya inspirasi sama sekali sih? Kalau aku lihat gitu ya? Iya sih, Din.
Padahal setelah kita ngobrol panjang sama Bu Nanet, ya masa nggak ada sih sesuatu yang nyentil di pikiran kamu gitu? Bu Nanet siapa? Itu loh, Bi. Jadi kemarin itu, beberapa hari yang lalu, aku diajak Prana untuk ketemu salah satu pelaku UMKM, yaitu yang namanya Bu Nanet itu. Emang kapan kalian kesananya? Itu udah beberapa hari yang lalu kok, Bi. Ya, waktu itu sih kita pengennya ngajak kamu. Cuman kita lihat kamu lagi sibuk, ya jadinya kita pergi berdua aja. Lagian, kita juga berdua kesananya dadakan loh waktu itu. Bi, Bu Nanet itu orangnya inspiratif banget. Dia nggak akan paham, Dip. Gini aja, gimana kalau aku ceritain deh perjalananku sama Dimas ke tempatnya Bu Nanet? Oh, iya. Boleh. Biar lebih jelas kan? Ya, jadi waktu itu tuh...